hati lu yakin gitu dari pas kapan tuh, pas lagi ngapain? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di hari ini. Hari yang indah ini tentu karena mereka berdua Lesti dan Bilar selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi pas Rizky Bilar main bola dengan sahabatnya. Kalian tahu siapa aja sahabatnya yang main bola dengan Rizky Bilar? Atta Halilintar dan ada Vicky guys. Ya, kebersamaan mereka berdua tentu mencuri perhatian kita semua, dan juga kita menanyakan di manakah couple cute kita yakni Lesti dan Bilar ini. Apakah mereka bersama pada saat Rizky Bilar main bola? Ya, kita tahu bahwa sebelumnya si Dede Lesti juga merayakan yang namanya ulang tahun Rivivi guys, surprise. Sedangkan kekasihnya Rizky Bilar usai acara tersebut ternyata dia main bola malam-malam. Kau ingin menguji kesetiaan wanitamu, maka di saat kau terpuruk apakah kau masih setia ada di sampingnya. Kalau ingin menguji kesetiaan laki-laki juga gampang, berilah dia kekuasaan. Walau ya tak nampak Rizky Bilar saat main bola dengan si doi, tetapi bagaimanapun tidak, ya Rizky Bilar selalu ya stay tune, selalu nemenin, selalu ditemenin oleh sang kekasih tentunya guys. Ya terlihat beberapa kali ia cidukan, terciduk bersama si doi. Bersama gimana sih? Tentunya kalian bertanya-tanya guys. Ya bersama, selalu menghubungi sang doi guys kemana-mana. Artinya HP itu udah tentang si doi yakni Dede Lesti. Coba kalian perhatikan ya, namanya Bang Bi selalu ya ingat dan selalu chat sang kekasih, hubungi DE menanyakan kabar. Sedangkan sang doi sibuk memberikan surprise dan juga sibuk dengan aktivitasnya, yakni memberikan surprise kepada Rivivi sang manajer yang lagi ulang tahun, dan juga dia lagi pemotretan dan acaranya dengan bisnisnya guys, serta ya hal-hal lain yang tentu hal tersebut juga mencuri perhatian kita semua guys. Ya, karena tentu hal tersebut mencuri perhatian kita semua. Bagaimana tak mencuri, karena kebersamaan Lesti dan Bilar selalu kita tunggu tiap harinya, apalagi di momen main bola. Tentu kita berharap dan selalu mendoakan kesehatan bagi Rizky Bilar dan kebersamaannya dengan si Dede Lesti yang membuat kita sebelumnya menjadi pusing-pusing karena ingin melihat kebersamaan serta kemesraan Lesti dan Bilar. Ya, namun rupanya kebersamaan itu tak kunjung kita nampak di kamera. Tetapi bagaimanapun juga, kita yakin dari saling support dan saling dukung bahwa Lesti dan Bilar selalu bersama, selalu berdua guys. Baik tak ketemu secara fisik, tetapi mereka, hati mereka, hati Lesti dan Bilar selalu bersama-sama. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian saat Bilar main bola? Apakah dia ditemani sama Dede Lesti? Atau usai tersebut mereka ketemuan? Ya, jangan lupa kalian komentar di bawah ya guys ya. Dan like, tentunya subscribe bagi yang masih belum. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.